Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video yang kedua. Salah satu sambungan tali juga ya. Jadi ada dua cara. Tadi yang tadi pakai simpul mati ya. Sekarang kita bisa pakai dengan cara yang lain, tapi memang agak panjang kalau ini. Jadi yang pertama dibikin lingkaran dulu. Ini agak panjang, butuhkan tali yang lebih panjang. Oke, nah yang pertama, terus yang kedua sebelah sini. Dan ini biasanya dipakai untuk membuat ini teman-teman panjat untuk membuat gelang, misalnya gelang di sini. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Nanti kita baru praktekkan pelan-pelan. Nah ini baru tarik. Nah ini dia akan semakin kencang ya. Ini juga sambungan dua tali, pakai cara ini juga bisa. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita pelan-pelan coba. Oke, kita pelan-pelan buka lagi. Ini sambungan dua tali yang lain. Oke, yang pertama kita satukan dulu ujung sama ujung nih. Ini ujung sama ujung, ujung sama ujung diambil, terserah panjangnya seberapa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ujung yang pertama ini dibikin lingkaran dulu, melingkar lingkar 3 kali atau 4 kali atau 5 kali terserah. Kalau sudah, yang ini dimasukkan ke lingkaran, ke lubang. Nah, kemudian tarik. Oke, sudah di ujung yang pertama. Sekarang ujung yang kedua. Sekarang ujung yang kedua. Nah, ini juga sama nih, ujung kedua. Putar. Terserah mau 3 kali, 5 kali bebas. 1, 2, 3. Oke, kurang panjang. Dua. Tiga, kemudian ini masukkan ke lubang. Terus kencangkan, rapikan dan kencangkan. Nah, rapikan, kencangkan. Oke, sudah. Nah, terbentuk seperti ini. Tinggal tarik. Rapikan. Nah, ini juga sambungan dua tali. Jadi sini rapi. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.